どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita main OPG lagi. OPG update ya, ini emang game cepet banget update-nya ya. Walaupun kemarin update-nya agak mengecewakan tuh ya, yang second C-nya ya. Cuman ya lumayan oke okay lah ya. Dia tutupin dengan ada Sangs, dengan ada Light V2, dan sekarang Yami Nomi yang gue pakai teman-teman ya. Ini gue udah coba buahnya dan ini menurut gue salah satu buah paling bagus buat farming sih. Apalagi buat AFK ya. Kalian bisa lihat sendiri aja, oke. Kita langsung aja cuy. By the way, ini buahnya kalian bisa gacha ya. Atau kalian bisa ngelawan Blackbeard sih, tapi di second C. Cuman gue malas ke second C, kalian tahu sendiri ya. Jadi gue di sini aja lah ya. Di sini aja lebih gampang gitu kan. Kalian bisa lawan Yami atau kalian bisa gacha. Itu sih. Kalau dari lawan Blackbeardnya kalian bisa ngedapetin item-item dia juga. Cuma gue nggak tahu itemnya apaan aja, mungkin capnya, mungkin topinya, I don't know, mungkin ya, gue nggak tahu juga, gue belum lihat soalnya. Tapi yang pasti kalian bisa ngedapetin buah ya Yami Nomi sama kayak bos-bos lain sih ya. So ya yeah, kita langsung aja teman-teman ya, ini gila buah sakit banget parah guys, kalian bisa lihat ya. Gue langsung coba ya skill yang pertama, Black Hole. Kalian bisa lihat dan musuhnya berhenti pak, musuhnya literally berhenti dan area luas banget, lihat gak sih? GG Gaming guys. Ini enak banget buat farm gitu gak sih? Berhenti kalian semua. Langsung gua ke Dark Matter. Meninggal, enak gak sih? Ini buah enak banget buat farming loh. Enak banget. Itu kalian literally gak perlu apa-apa, gak perlu takut gitu, gak perlu takut mati gitu kan. Karena Black Hole diem. Gua Dark Matter, mati itu 20.000 gila damage-nya. Cuman yang Black Hole emang damage-nya kecil sih, gak gede-gede banget. Cuman ya, Black Hole ini area gede dan dia nge-stun musuh coy. Jadi sangat OP nih ya. Nge-stun musuh. Berapa tuh damage-nya? Kayak belasan ribu gitu sih. Cuman ya oke lah ya. Lumayan sakit lah. Cuman sayangnya efeknya rada gimana gitu ya. Emang rada mengecewakan sini OP gitu menurut gue ya. Black Hole. Nah diem lu semua lu cok. Ya kan efeknya tuh cuman kayak gitu doang. Kan kalau biasa kan Black Hole tuh kayak ada puteran gitu kan. Nah kalau ada puteran gitu keren banget sih. Ada puteran abis itu lebih bagus aja kalau musuhnya tuh kayak muter-muter gitu cuy, muter-muter di sekitar kita. Wah itu pasti keren banget sih. Cuman di sini sayangnya kayak ngestun doang sih. Tapi ya oke lah ya, lumayan lah ngestun tuh, ngestun kayak gitu. Dark Matter dia kayak lempar gitu doang dan itu jaraknya jauh banget sih setahu gua. Kita coba oke. Dark Matter ini jaraknya sampai mana? Sampai sini bisa nggak ya? Sakit banget. Siapa itu cok? Nani diapain tuh gua anjir? What the hell is that? Oke, gua coba lagi Dark Matter. Tuh ya, dia jarak jauh gitu dan dia langsung mati. Ini siapa sih? Oh elu mau mati lu. Mau mati lu, keselin lu ya dari tadi nyerang gua mulu nih. Coba kesini ya, tadi kayaknya kurang jauh. Imagine gua langsung mati. Ya ini gak enaknya buah Yami, gak ada terbangnya sama sekali coy. Imagine gua mesti balik lagi. Oke lah gua balik dulu. Oke kita langsung lagi teman-teman, kita langsung coba yang skill selanjutnya aja teman-teman ya, yaitu adalah absorption. Nah ini nih absorption baru nih teman-teman ya. Tadi yang pertama udah nge-stun kan, yang absorption cuy, kalian lihat sendiri nih ya. Absorption. Lihat gak sih? Ngestun tapi dia kayak nyerap ke tengah-tengah gitu. Gue bisa black hole lagi. Gokil gak sih? Ini buah enak buat buat farming, kalian bisa lihat tuh. Jadi kayak istilahnya gue infinite crowd control cuy. Ya. Itu yang absorption cepat banget lagi cooldownnya. Lihat, gue bisa pakai lagi nih. Absorption. Dark matter. Gue langsung black hole lagi, udah bisa lagi tuh kan. Gue black hole lagi udah bisa lagi. Gila gokil nih emang buah iblis, mantep jiwa sih. Buat lawan boss kita coba untuk ngelawan smoker deh. Itu smoker bisa bener-bener diem gak ngapa-ngapain guys. Kalian black hole, combo dark matter, absorption dia diem lagi. Kalian langsung skill yang liberation ya. Liberation kita coba oke. Liberation. Ya kayak gitu, tapi dia gak nge-stun gak ngapa-ngapain. Cuman kayak keluar dari badan kalian gitu. Sorry, maksudnya keluar item-item gitu ya. Gue gak tau itu apaan ya teman-teman ya. Kayak kematian mungkin, bau-bau badannya, bocil-bocil kematian mungkin, gue gak tau juga ya. Ya, pokoknya kayak gitu liberation teman-teman ya. Dia jaraknya gak jauh-jauh banget sih. Coba liberation. Tuh jaraknya gak jauh-jauh banget ya, gak nyampe situ. Dan damage-nya cuma 20.000-an. Tapi ya oke lah ya buat kalian combo. Kalian kayak gini, abis itu absorption, abis itu liberation. Kita langsung coba yang terakhir aja oke. Aduh gue nyangkut cok. Kita langsung coba yang terakhir, yaitu adalah Dark End. Bentar, kita coba kesini dulu. Kita coba Dark. Gila, lihat ya sih. Efeknya kece, gue suka. End. Boom. Gokil. Dan dia nge-stun juga tuh ya.
ada 3 skill nge-stun dalam satu buah iblis, guys. GG enggak sih ini Yami-Yami? Buat lawan bos enak banget sih, cuma sayangnya ya, sayangnya enggak ada skill mobility. Enggak ada skill mobility kayak pika-pika, merah-merah gitu, teman-teman ya. Ya ya begitulah namanya, ya gimana ya, Yami-Yami ya begitulah, mau gimana lagi gitu kan. Kita coba sini dark matter. Habis langsung dark end. Gila dark end kece banget sih. Kayak bikin matahari hitam gitu. Mampus lu 20.000 dan dia jalan mulu. Gila. Infinite kah? Oh enggak, cuma habis itu doang. Gila, tetap aja, Bang. Gokil. Oke, go black hole lu. Absorption. Aduh, ngelag banget. Absorption. Darah ke meter. Mati kan? GG Gaming. Oke, sekarang kita coba. Mati kok. No. Wah, ngeselin banget lu ya. Black hole. Wah, bisa di atas tuh bahkan black hole ya. Black hole bisa di atas, coy. Dark meter. Aduh. Makanya ini gue bilang enak banget buat farming, tau gak sih? Karena kalian di atasnya itu masih kena gitu kan. Karena black hole gini ya kena. Abis itu liberation juga kena tuh kan. Liberation kena kalau kalian di atas. Makanya enak banget gitu. Di sini nih. Di sini kayaknya enak nih. Kita coba ya. Kita coba. Gue liberation. Gue black hole. Langsung dark matter. Absorption. Dark end. Meninggal lu semua, cowok. Enak banget, gila. Buat farming enak banget ini buah, the best lah. Cuman sayangnya ya, sayangnya tidak ada yang buat mobility sama sekali. Kita coba buat lawan smoker ya. Kita mencoba untuk ngelawan smoker, teman-teman ya. Gue nyalain dulu. Dari tadi by the way gue belum pakai haki tuh ya, teman-teman ya. Damage yang barusan kalian lihat itu enggak pakai haki, cuy. Jadi ya ya begitulah. Ini siapa lagi kan? Ada Phoenix terbang enggak tuh, imagine. Bener aja gue di-kill nih. Gue langsung aja awal-awal black hole, dark matter, absorption, liberation, dark end. Dark matter lagi. Absorption lagi. Gak bisa kemana-mana lu. Dark matter. Gue ituin terus ya. Gue sisi terus anjir. Absorption. Lihat gak sih? Liberation. Dark hole. Imagine mati juga gue. Tadi gue coba gak mati. Dia mati juga tapi. Smoker mati juga ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Kan bisa lihat ya. Gila enak banget sih. Parah ini buah. Untuk raid gue atau sih enak apa enggak ya. Kayaknya gak enak sih kalau untuk raid ya. Kayaknya. Kayaknya ya, soalnya ya nggak bisa terbang gitu-gitu gitu kan. Paling ya begini doang nih, coba gue bunuh nih. Orang nih ngeselin nggak sih? Oh ini darah banyak banget, buset. Darah banyak banget, Pak. Darah banyak banget. Absorb. Liberation. Dark End. Meninggal lo. Wih, iseng banget anjir. Gue nggak tahu itu, gue nyerang siapa anjir. Gak apa-apa lah. Lumayan dapat bounty anjir. Gila. Ya, itu dia untuk Yami-Yami teman-teman ya. Kalian bisa gacha. Gak susah-susah banget sih. Kayaknya 1B dapat lah, 1B teman-teman ya. Dia masuknya kayak legendary gitu sih. Gua enggak bisa kasih lihat sih bentuknya kayak gimana ya. Yami-Yami gimana sih bentuknya, kayak item-item bermekar-mekar gitu lah ya. Ya kayak gitu bentuknya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ketemu ambil aja, coy. Cuma sayang sekali lagi nih, sayang banget. Sayang sesayang-sayang ya, gak ada skill mobility-nya anjir. Gue gak ngerti deh kenapa Yami-Yami gak bisa terbang gitu kan. Dia kegelapan ya. Kenapa gitu? Api aja bisa gitu kan. Api terbang gitu, bisa coy. Kenapa gitu Yami-Yami buah iblis kegelapan tidak bisa terbang gitu. Semua skillnya benar-benar literally nyerang coy. Tapi GG sih, ada 3 sisi sih yang gue suka banget gitu kan. Parah enak banget itu. Lihat, di atas bisa kena juga. Meninggal gak tuh langsung. Gue cukup black hole yang di atas kena. GG Gaming guys, emang guys. Itu aja by the way, thank you buat Xiaomi yang udah ngasih gue buah ini ya. Gue dikasih temen-temen ya, jadi gue gak gacha nih. Gue belum ngelawan bosnya sama sekali. Atau kita mau lihat lawan bosnya. Boleh lah, yuk kita coba lihat lawan bosnya lu ya temen-temen ya. Let's go. Iya teman-teman, ini dia pulau barunya. Pulaunya Blackbeard teman-teman, gila keren banget sih. Pulaunya oke lah. Desainnya keren, pohonnya keren, semua keren ya. Kita coba lihat Blackbeardnya kayak gimana ya. Bentar gue akan set spawn dulu. Kita abis itu kita coba langsung ngelawan Blackbeardnya teman-teman ya. Siapa tahu gitu gue langsung dapet Yami-Yami lagi. 1% sih, gue nggak usah banyak berharap lah ya. Tapi ya kalau dapet lumayan. Set spawn dulu guys. Oke, let's go. Kita cari di mana BB-nya ya. Gila tempatnya mantep juga sih. Mantep lu tempatnya lo. Ini tempatnya kandangnya BB nih anjir. Pasti dia di belakang sih. Ini beneran gak ada NPC tempat jual-jual gacha fruit apa gitu di sini? Second C-nya kosong banget, kosong melompong, gak ada apa-apa tau gak sih? Ini kalau misalkan kita disuruh sabar menunggu mungkin 1-2 bulan mungkin udah jadi kali ya. Nah ini dia BB-nya nih. Oke ini BB-nya ya. Bentar gue coba ambil quest-nya dulu. Di mana ambil quest-nya? Ah gak usah ambil quest lah, langsung aja teman-teman ya. Kita langsung aja pakai ini. Langsung aja. Crush.
Sunday Festival. Mampus lo. Langsung black hole. Black hole. Buset, gue langsung mati one hit. Oke, gue langsung aja black hole. Gue langsung mati lagi. Ya gak kuat teman-teman ya, gue gak kuat. Masih belum kuat lawannya. Ini enaknya dari atas sih. Enaknya dari atas gitu cuy. Oke ya teman-teman, itu dia Blackbird-nya. Pokoknya teman-teman ya, gue belum kuat juga sih. Gue mau farmingin darah gue dulu nih. Darah gue dikit banget anjir. Kayak darah gue masih minimal 100.000 dah. Emang nih gue paling jarang banget ngelatih status ya. Status defense gue baru 800 anjir. Imagine gak sih, harusnya udah bisa 2.000. Ini gue baru 800, 1.000-nya belum gitu kan, setengahnya belum. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat Xiaomi sekali lagi ya, udah ngasih gue yummy-yummy. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau gak suka, subscribe yang gak mau. Gak usah ngerti apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run. No!